Plan A dia saudara, kita bergerak daripada 7 poin pergi ke Padang Merbau. Plan B kita ke Padang Merbau. Plan C kita pun apa pun jadi, besok kita akan bergerak pergi ke Padang Merbau kerana itu adalah hak rakyat Malaysia. Boleh? Dan saya bagi laluan kepada taklimat seterusnya akan disampaikan oleh yang berhormat Saudara Tian Chua, Ahli Parlimen Batu, Naib Presiden Parti Keadilan. Salam reformasi, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanakam Taja Waisanghaw. Malam ini kita yang berhimpun di sini penuh dengan semangat. Kita akan bertemu dengan saat-saat sejarah yang penting. Besok perhimpunan di Padang Merbau, biar satu dunia jelas dengan matlamat perjuangan kita. Jangan ada pegawai kerajaan yang tuduh kita berhasut, ada informasi kita nak buat provokasi. Memang setiap kali ada perhimpunan, saya masih ingat 10 tahun yang lalu sebelum perhimpunan Black 14, Black juga, ada maklumat IGP kata Tian Chua dengan rakan-rakan sediakan roket launcher, hand grenade dan pelbagai senjata untuk menggulingkan kerajaan secara haram. Kita tidak bertujuan untuk menggulingkan kerajaan kerana kerajaan ini memang kerajaan haram. Tak perlu kita menggulingkan. Pilihan keputusan pilihan raya jelas. Lebih daripada 54% rakyat Malaysia tak sokong BN, tolak Najib sebagai Perdana Menteri. Kita yang berhimpun, kita yang berjuang adalah majoriti. Baiklah, mereka pegang kerusi majoriti dalam parlimen. Itu baik. Tapi perhimpunan besok, matlamat kita jelas. Proses pilihan raya kita, proses yang tidak betul. Kita sebagai rakyat Malaysia, 11 juta orang yang mengundi telah menyaksikan penipuan, termasuk pengundi-pengundi UMNO Barisan Nasional. Jari telunjuk mereka adalah bukti. Setiap orang yang mengundi sedar, balik saja ke bilik air, dakwah kekalnya tanggal. Termasuk Perdana Menteri dan Rusma, malam sudah tidak ada dakwah. Kini SPR mengaku, hari ini timbalan pengurusi SPR kata tidak mahu letak jawatan, tapi akan lantik satu jawatan kuasa untuk siasat. Kenapa dakwah kekal ini tak kekal? Sudah 2 bulan. Hari pertama kita kesan semasa undi awal diambil, saya dapati anggota polis askar yang mengadu kata dakwah kekal ini boleh dicuci. Buat laporan, dedah dalam media, pegawai yang beri maklumat kena hukum buat penafian keesokan hari. Kemudian bermacam-macam cerita, Kementerian Kesihatan nasihatkan tak boleh. Lepas tu Jabatan Agama kata tak boleh. Lepas tu kerana tak goncang. Ada pula macam-macam alasan. Akhirnya
penipuan ini tidak dapat ditutup. Rakyat Malaysia yang bermaruah, besok adalah masanya kita beri pendirian yang jelas. Kita tidak akan berundur, kita tidak akan henti. Matlamat kita, tuntutan kita jelas, yaitu SPA mesti letak jawatan. Kalau kita lihat ada penjenayah, ada kelakuan yang tidak adil, kita hentikan serta-merta. Ini adalah tuntutan moral, ini adalah tuntutan ajaran agama kita masing-masing. Tidak ada mana-mana agama, tidak ada mana-mana ajaran etika kita. Kata kita bila kita jumpa orang perompak, kita kata nantilah tunggu 5 tahun. Kalau kita lihat rumah jiran kita dicuri, tindakan yang appropriate ialah angkat telefon untuk telefon polis serta-merta. Bukan tunggulah tunggu 5 tahun, tengoklah pencuri ini datang balik atau tidak. Tidak mungkin. Bagi rakyat Malaysia, ini bukan lagi keputusan Pakatan Rakyat. Ini bukan lagi tanggungjawab yang diperikau oleh Anwar atau Tok Guru Hadi atau Lim Kit Siang. Mereka yang menang sudah menang. Mereka dikehendaki oleh rakyat duduk dalam parlimen terus lawan. Tapi rakyat ada isu yang belum selesai kerana rakyat ditipu dan rakyat tidak rela ditipu. Mau tunggu, Anwar boleh tunggu 5 tahun lagi, Tien Chua pun boleh tunggu 5 tahun lagi. Gaji ahli parlimen kita tetap ambil. Nak tunggu ada yang dapat esko, dapat kerajaan, boleh kita teruskan tugas kita. Nak tunggu, siapa kata tak boleh tunggu? Bukan kita tak boleh tunggu, tapi rakyat tidak rela tunggu. Kerana kita tidak mau negara ini terus rasuah. Kerana kita tidak rela lihat harga barang-barang terus naik. Kerana rakyat tidak rela lihat pemimpin dengan bini dia, dengan ahli keluarganya shopping merata dunia. Di bawah rakyat ini kita menderita. Kita tidak mampu lagi lihat anak kita dibeban dengan hutang, ditindas kehidupan kita. Kita tidak rela lagi anak-anak muda kita, pelajar-pelajar universiti sampai hari ini terus menganggur. Kita tidak rela lagi lihat kapal selam yang dibeli oleh kerajaan kita tak boleh selam air. Kita tidak rela lagi lihat negara kita malu di mata dunia kerana pemimpin kita mendisyaki membunuh gadis Mongolia. Ini adalah istihalat peristihan kita besok. Besok kita nyatakan kepada SPR, selagi SPR tidak letak jawatan, selagi SPR tidak mengaku kesilapan dan penipuan, kita tidak akan undur. Kita janji lebih banyak lagi perhimpunan kita akan adakan. Kalau anak muda yang berani, saya beri penghormatan. Anak muda zaman Anwar Ibrahim, anak muda zaman Pak Sarko dan Hishamuddin Rais dan banyak lagi zaman dulu, kita tidak ada monopoli perjuangan. Anak-anak muda sejak dulu yang paling radikal, paling ke depan sekali, mereka buat peristihan bahawa mereka tidak akan undur dari padang mabuk sehingga SPR undur. Dan saya memberi penghormatan tertinggi-tingginya kepada anak muda. Dan sebagai wakil rakyat yang tuntut, yang akan tunduk kepada kehendak rakyat, saya rela ikut bersama-sama dengan anak muda yang lain.
Oleh itu besok biarlah kita nyatakan, jangan mana-mana pihak kita pelik. Seluruh dunia, seluruh Malaysia tahu kita tidak berniat untuk melakukan huru-hara. Kita tidak berniat untuk menggulingkan kerajaan melalui jalan raya. Kalau kerajaan jatuh kerana kelemahannya, kerana perpecahan antaranya, itu adalah salah Najib, salah pemimpin. Jangan salahkan rakyat. Rakyat tuntut satu perkara. Rakyat tuntut sistem pilihan raya yang bersih. Rakyat tuntut SPR bertanggungjawab terhadap penipuan dan pembohongan yang dilakukan. Itu jelas. Dan kita tidak akan mundur, kita tidak akan henti sehingga matlamat kita tercapai. Sekian, terima kasih. Biarlah kita jumpa besok. Dan rakyat yang berani, besok adalah hari yang penting dalam sejarah tanah air kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landi, wanakam, wanan.